Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, jumpa kembali di channel Ting Ting TV. Selamat pagi dan selamat beraktivitas ya. Menemani aktivitas kalian di pagi ini tentunya Ting Ting TV akan mengabarkan berita-berita terhangat terupdate seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Serta tekan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan kabar-kabar selanjutnya. Baiklah para sahabat, kabar bahagia di pagi ini ada dua kabar ya. Kabar yang pertama yakni datangnya dari unggahan Leslar Update, di mana ia mengunggah postingan daripada Rizky Billar ya. Di sini ia menjelaskan atau menyatakan hubungannya di panggung besar Indosiar tadi malam ya. Ia menjelaskan bahwa hari ini tepat 2 bulan yakni hubungannya dengan Lesti Kejora ya. Wah, ternyata hubungan mereka sudah genap 2 bulan ya. Ini benar-benar kabar bahagia buat kita para fans Leslar. Dan tidak canggung-canggung, Rizky Billar menyatakan hubungannya sudah 2 bulan di depan seluruh rakyat Indonesia ya tentunya. Apalagi ia menyatakannya di panggung besar Leida Indosiar tadi malam. Wah, dan Lesti Kejora pun menatap Rizky Billar dengan penuh bahagia. Dan dari postingan tersebut tentu dibanjiri banyak komentar ya. Ada akun Instagram just_label, benar-benar ya Muhammad Rizky bucin Billar. Nggak ada gengsi-gengsinya menyatakan hubungan mereka di panggung besar di depan seluruh rakyat Indosiar. Dan di kabar yang kedua, masih dari postingan atau unggahan dari Leslar Update ya. Di sini Leslar Update mengunggah duet Leslar yang spektakuler dan luar biasa ya. Di sini Kang Risol dan Dede Lesti duet lagu Jatuh Bangun ya. Dan dari duet tersebut tentunya mengundang banyak komentar ya dari para sahabat dan para fans. Tentunya ada Diana KP51, Kang Risol udah enjoy nyanyi dangdut ya, udah enak didengernya. Dan ada Siti Suharin 24, mereka yang duet, saya yang bahagia min say. Dan ada Mayenaina, ngeliat semalam Dede dan Bang Billar membawakan lagu Jatuh Bangun Mencintai. Buset deh, seneng banget. Semoga makin sukses ke depannya. Amin amin ya robbal alamin. Itulah beberapa komentar dari para sahabat ya dan para fans tentunya yang seneng banget karena hari ini bertepatan dengan genapnya 2 bulan hubungan mereka dan mereka pun menyuguhkan duet yang spektakuler ya. Kita doakan saja semoga hubungan mereka langgeng sampai til jannah. Amin amin ya robbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar bersama Ting Ting TV. Sekian, terima kasih. Wassalam.